Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Rizal. Oke, lama kita tidak membuat video lah. Dan pada kesempatan kali ini, video yang saya ingin bahas adalah ciri-ciri istri yang berselingkuh. Karena banyak itu yang chat saya mengenai permasalahan yang sama. Oke, bagi Anda yang baru mengenal video ini atau mengenal channel ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu, karena setiap harinya nanti ada update-updatean video terbaru. Mungkin salah satunya adalah masalah Anda, jadi Anda tidak perlu repot karena di situ ada solusinya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri istri yang berselingkuh itu kenapa, dan nanti akan saya balas alasan kenapa wanita selingkuh. Nah, di video ini saya akan bahas ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri-ciri istri yang selingkuh, yang pertama, dia mulai ada perubahan, tentunya perubahan yang tidak lazim ya, atau tidak wajar. Mungkin dalam berdandan atau cara berpakaian itu ditunjukkan bukan untuk suaminya, tapi ketika dia pergi, entah pergi sama temannya atau pergi mungkin ke teman-teman aresanya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, istri yang selingkuh itu terkadang mempunyai handphone itu diberikan kode-kode atau pin-pin yang Anda sebagai suaminya tidak tahu. Nah, jadi privasinya itu tertutup. Nah, terkadang seperti itu. Nah, untuk ciri yang selanjutnya, yang ketiga, istri yang selingkuh itu pasti sedikit banyak nanti ketika Anda mengajaknya untuk berhubungan, dia akan menolak dengan alasan-alasan yang membuat Anda tidak bisa menolaknya, seperti itu. Jadi dia mempunyai beberapa alasan sehingga ya Anda harus mengikuti, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri ya, wanita itu selingkuh, dia seperti ini. Wanita itu sudah tidak perhatian kepada Anda. Anda sebagai suaminya tidak dipedulikan lagi. Nah, dia tidak memperdulikan dalam arti ya Anda mau pulang jam berapa, dia tidak marah, dia tidak cari Anda, dan tidak perhatian yang lainnya lah. Istilahnya Anda dibiarkan. Nah, itu biasanya ada indikasi ciri-ciri wanita yang berselingkuh. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya, terkadang wanita itu berselingkuh itu bukan atas kemauannya sendiri. Ya, terkadang wanita itu berselingkuh bukan atas kemauannya sendiri, dalam arti dia terkena, mungkin ya, terkena guna-guna dari orang lain atau pelet dari orang lain, seperti itu. Jadi bagi Anda yang memiliki perasaan yang was-was mengenai hal itu, melihat istri Anda itu tidak sewajarnya, dia berubah secara dadakan, secara drastis, nah itu bisa jadi istri Anda sedang ada pengaruh pelet atau guna-guna dari orang lain, seperti itu. Nah, jika memang ada indikasi seperti itu, jadi Anda tak perlu malu-malu, Anda bisa konsultasikan ke saya langsung, nomor saya di video ini. Nanti solusinya kita akan cari solusi yang terbaik untuk mengobati istri Anda atau membuatnya kembali cinta kepada Anda, seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai ciri-ciri wanita yang berselingkuh. Ciri-ciri tersebut jangan Anda ambil mentahnya, jadi Anda harus tetap pelajari benar-benar apakah istri Anda berselingkuh atau tidak. Jadi saya mengambil ciri-ciri ini karena banyak sekali klien yang masuk, dan setelah saya selesaikan masalahnya, hampir semuanya sama. Jadi risetnya seperti itu, jadi saya jadikan video ini karena hasil riset seperti itu. Ya, terima kasih. Saya Kak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.